بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Bismillah Mari kita mulai kembali ngaji kita Tadi sudah diawali oleh Mas Wahid dengan berita juga salah seorang sahabat kita, beliau ini rajin ngaji sejak generasi-generasi awal, masih sangat muda seumuran teman-teman sekalian. Tadi siang, meninggalkan kita untuk bertemu kekasihnya yang sejati ya yang berangkat insya Allah husnul khotimah dan bahagia di sana. Sekarang yang tersisa kita. Kalau sabda ya Rasulullah kafa bil mauti wa idun. cukup kematian itu saja sebagai penasehat terbaik. Dan sahabat kita ini menunjukkan pada kita semua bahwa Kematian itu tidak tergantung umur, jadi maka teman-teman harus, kalau ada waktu, disempatkan bertanya pada dirinya sendiri, "Sudah siapkah?" Berangkat merasa sudah layak atau tidak bertemu kekasih kita yang sejati. Kalau belum, ya harus mulai siap-siap dan tidak boleh ditunda. Insya Allah teman-teman sudah ngerti lah caranya, sudah ngerti teorinya, sudah ngerti konsepnya, sudah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi. Itulah sangunya sebenarnya, maka ayo semua di antara tujuannya ngaji-ngaji yang dilaksanakan di masjid ini kan dalam rangka itu. Biar ilmunya tambah, kita tambah siap untuk pada saatnya dipanggil dan menghadap. Makanya saya sering bilang, sudahlah ngaji ini tidak usah dikasih pamrih macam-macam, tidak usah dikasih target macam-macam, yang penting lillahi ta'ala tambah banyak kebaikan yang kita lakukan seperti ngaji ini tambah dekat sama Allah. Apapun yang dilakukan, rumusnya pokoknya membuat kita semakin dekat sama Allah. Jadi, rumusnya itu oke. Bismillah, kita kembali ke laptop, kita lanjutkan materi kita seperti janji saya. Bulan ini, kita belajar para filosof eksistensialis. Jadi kita ingin lihat hikmah apa sih yang dititipkan oleh Allah di kepalanya para filsuf barat. Dan coraknya biasanya agak beda dengan para filsuf timur termasuk para filsuf muslim. Meskipun juga ada sedikit-sedikit persinggungannya. Malam ini kita ketemu beliau Arthur Schopenhauer mojone susah ya. Ya wis wacane nopo anane ndak apa-apa. Arthur Schopenhauer. Ndak apa-apa wong nama sing penting yang dimaksud ya orang itu. Kan jelas. Wong orang bule juga kalau moco nama kita ya ndak karu-karuan. Oke. Mungkin kalau baca namanya orang Jawa itu jadinya superhero semua, Paimen poniman jadi gitu. Karena kalau di Jawa kan poniman, paiman itu kalau pakai okay. lidahnya orang barat jadinya superhero. Oke, okay. Arthur Schopenhauer ini filosof eksistensialis juga, cuma dia agak unik. Ini filosof yang dikenal gagasannya dengan nama pesimisme. Jadi malam ini kita belajar pesimis. Bareng Schopenhauer kan filosofi filosofi yang lain kan menyuruh kita untuk optimis. Tapi nanti kebalikannya, orang ini mengajarkan kita sebenarnya hidup itu tidak bisa kita pesimis. optimis itu tidak mungkin. Yang mungkin itu malah pesimis. Bahkan nanti di titik tertentu tidak cuma pesimis, tapi sinis. Sinis itu bahasa hari ini nyinyir. Nah, jadi kalau ingin belajar filsafat nyinyir, filsafat sinis, belajar dari Schopenhauer. Orangnya agak antisosial. Jadi agak susah bergaul. Patah hati bolak-balik, umur 24 tahun naksir, ya penyanyi di klub, namanya Karolin, saya lupa Karolin siapa itu, ditolak, patah hati. Nanti umur 40-an, 42, 43, se seumuran saya ini pingin kawin lagi, jatuh cinta lagi sama seorang perempuan gagal lagi. Jadi nanti di tulisan-tulisannya jangan kaget ada beberapa yang agak mendiskreditkan perempuan. Karena dia putus asa kok ditolak terus. Itu Artun Schopenhauer. Hidupnya memang agak pahit meskipun anaknya orang kaya. Bangsawan yang kaya raya. Ayahnya meninggal bunuh diri. Waktu dia umur 17 tahun. Ya, untungnya warisannya banyak, jadi diceritakan tujuh turunan tidak akan habis. Bangsawannya Jerman. Dia pinter, maka fokus di studinya. Cuma saat bareng jaya-jayanya, dia ini saingan sama Hegel. Maka filsafatnya kritik tajam pada Hegel. Idolanya, Immanuel Kant, dia anti sama Hegel. Kebetulan hidup di zaman yang sama, jadi saingan. Waktu ngajar, dia milih jadwal kuliah yang sama kayak Hegel. Pingin lihat animo mahasiswa, ternyata dia kalah. Mahasiswa lebih banyak yang milih kuliahnya Hegel daripada kuliahnya dia. Yang ikut kuliahnya dia, kabarnya cuma lima orang. Jadi akhirnya dia enggak keluar dari kampus, kalah saingan. Terus fokus nulis buku. Bukunya sangat terkenal hari ini, judulnya The World as represent, My Representation. The West, The World as Will and Representation. Dunia sebagai Kehendak dan Representasi. Cuma di awal-awal buku ini tidak laku. Ya zaman itu yang paling jagoan Hegel Jadi pokoknya hidupnya banyak pahitnya Jadi tidak sukses gagal Tidak sukses gagal Meskipun nanti belakangan kumpulan tulisannya Luar biasa Banyak menghebohkan orang Tadi saya bilang ada beda antara filsuf barat sama timur Nanti di Hour ini Kalian akan melihat bahwa di antara idolanya Schopenhauer selain Immanuel kan adalah Buddha. Jadi nanti banyak pikiran-pikiran buddhisme yang berpengaruh di Schopenhauer. Jadi itulah sosoknya, itu dilihat gambarnya itu kan. Tambah tua, tambah ngeri wajahnya. Namanya orangnya agak antisosial. Hidupnya lebih suka sendiri ditemani anjing-anjing kecil, anjing pudel. Ya, jadi nggak akrab sama tetangganya. Beberapa kali kasus sama tetangganya sampai ke pengadilan. Itu world, Sudah bisa dibayangkan gambaran orangnya kan. Nanti meninggal sendirian di kebun rumahnya sendiri karena serangan jantung. Ya tetap dikubur sama tetangganya, enggak apa-apa meskipun benci, meskipun tidak suka sama tetangganya. Itu Arthur Schopenhauer. Tapi gagasan-gagasannya jangan kaget nanti beberapa cara berpikirnya jauh. Nanti banyak berpengaruh misalnya dalam psikoanalisisnya Freud. Cara membahas cintanya tidak daki-daki kayak kemarin tidak seagung yang diomongkan kemarin katanya sepenawar bahas cinta yang daki-daki luar biasa itu omong kosong itu cuma ilusi itu palsu tidak kayak gitu sejatinya oke okay, itulah tokoh kita malam ini Bismillah ya pelan-pelan kita belajar kelihatannya pertama kali saya ngangkat tokoh ini makanya saya awali pelan-pelan dulu yang pertama untuk paham Schopenhauer kita butuh kenal dulu tiga filsuf dan satu aliran filsafat empat empatnya sudah pernah dibahas di ngaji. Yang pertama Plato, yang kedua Immanuel Kant yang ketiga romantisisme, yang keempat buddha. Filsafat timur buddha khususnya konsep nirwana sama maya. Harus ngerti cara berpikir ini dulu nanti baru baru mudah untuk belajar Schopenhauer. Plato diambil teori ideanya. Katanya Plato kan hidup ini ada Realitas gambar yang kita lihat sama realitas yang sejati. Nah, realitas yang sejati ini bukan yang tampak. Ini yang sejati itu yang ada dalam ide. Saya lihat kalian tak sebut manusia, lihat itu juga manusia. Lihat yang pojok sana, meskipun yang sana pakai jilbab ditutup, saya juga menyebutnya manusia. Kenapa saya bisa sama menyebut ini semua manusia? Karena ada konsep manusia yang utuh yang sempurna dalam dunia idea. Mungkin ada yang cacat, mungkin ada yang rambutnya keriting, rambutnya gondrong, gundul. Ada yang pesek, ada yang mancung. Macam-macam, tapi semua saya sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep manusia yang utuh yang itu di dunia idea. Ini yang sejati sebenarnya. Yang beda-beda dan macam-macam itu ndak ndak asli, cuma tampilannya. Kalau Plato kan analoginya pakai analogi gua. Gua bukan gua aku loh ya, gua gua. Ya, analogi gua. Ya di diulang lagi ngaji pas Plato. Jadi intinya itu itu nanti dikembangkan lebih lanjut oleh Schopenhauer. Teori pertama itu. Yang kedua Immanuel Kant. Immanuel Kant juga membagi dua kayak Plato tapi bukan dunia ide sama dunia nyata, tapi namanya dunia fenomena sama nomena. Fenomena itu sesuatu apa adanya, Eh, sesuatu dalam pandangan kita kalau nomena itu sesuatu apa adanya. Misalnya, mikrofon ini saya lihat, saya pahami, ini kan berarti mikrofon menurut saya. Berarti sekarang dia jadi fenomena namanya. Lihat gelas. Oh, fenomena gelas yang saya lihat. Kenapa fenomena? Karena ini gelas menurut saya. Nah, gelas yang asli ada, cuma gelas yang asli itu kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena begitu kita tahu, dia bukan gelas yang asli, tapi gelas menurut saya. Jadi dusting ansih itu tidak ada. Dusting ansih itu barang apa adanya. Kacamata saya lihat, sudah kacamata menurut saya. Kalian lihat kacamata menurut kamu. Kacamata yang asli itu kayak gimana? Tidak ketemu, tidak ada. Selalu menurut saya, ah, itu Immanuel Kant. Teorinya namanya fenomenalisme. Jadi aslinya sesuatu itu tidak akan bisa kita jangkau. Yang kita jangkau selalu sesuatu menurut saya. Ini nanti berkembang luar biasa di era Pusmo, misalnya ketika kajian-kajian hermeneutik itu, kan basisnya teorinya Immanuel Kant. Ini Al-Quran mungkin pasti benar, pasti baik, tapi begitu kita pahami, kita baca, jadinya Al-Quran menurut pemahaman kita, menurut pembacaan kita, itu sebenarnya melanjutkan. Ini basis teori yang nanti dikembangkan oleh orang-orang hari ini. Barangnya sih itu, tapi pemahaman kita tentang barang itu beda dengan barang itu aslinya. Jadi, itu namanya fenomenalisme. Kalau diimmanuelkan, agak mirip dengan Plato, yang dunia idea, dunia nyata. Ini dasar-dasar teorinya harus ngerti ini dulu, terus romantisisme. Dulu kita pernah ngomong rusuh Dan kawan-kawan aliran romantisisme Intinya mau ke hidup secara natural Termasuk Menonjol dalam bidang seni Termasuk menganggap hidup ini butuh seni Karena hidup ini penderitaan Nanti diulang lagi Nanti dijelaskan lebih panjang juga oleh open hour, silahkan dicek lagi rekamannya, kalau tak jelasin lagi sekarang nanti panjang yang terakhir filsafat timur, dulu kita juga pernah ngomong tentang buddhisme bahwa hidup ini hanya ilusi atau kayak gozalian itu, jangan-jangan hidup ini tidak nyata, jangan-jangan ini cuma mimpi, justru setelah mati kita bangun kayak kita waktu bangun tidur itu kan waktu mimpi kan kita tidak sadar ngalami macam-macam. Jangan-jangan terus kita paginya bangun. Jangan-jangan hidup kita itu begitu. Sekarang ini sebenarnya mimpi. Besok setelah mati, wala oh tadi itu mimpi toh. Cuma kamu tidak tahu. Sekarang yang belum sadar oh, waktunya mimpi. Kalau kamu mimpi kan juga tidak sadar kalau itu mimpi. Kan enggak? kalau kamu sadar mimpi, wah mumpung mimpi, bebas wai, kan mesti ngono kamu. Tapi kan tidak bisa, karena kamu tidak tahu kalau waktu itu kamu sedang mimpi. Sekarang juga begitu, hidupmu ini jangan-jangan kayak mimpi, semuanya hanya ilusi. Tidak ada yang benar. Kamu sadar itu nanti setelah kamu meninggal begitu dibangkitkan lagi. Allah ya ngapain kemarin sampai tawuran maki-makian sampai anu. Wong itu cuma ilusi semua. Mimpi semua. Nah, itu ajaran maya kalau dalam tradisi buddhisme. Semua ini ilusi sementara harus dilampaui. Jangan makanya hampir semua sufi menyuruh kita jangan terikat oleh dunia ini karena yang terikat oleh dunia ini dia akan tertipu. Tipuannya dunia itu jangan dicari triknya, ya dunianya itu sendiri tipuan. Ndak ada sulapnya, ya dunia ini sulapan. Ndak ada yang asli semuanya permainan. Kan Quran sudah ngomong, wa mal hayatud dunya illalahun wala ibun. Hidup di dunia ini ya cuma lahun wala ibun, gojek sama main-main. yo gocek gojek maksudnya bahasa Jawanya gojek, bahasa Indonesianya main. ya Jadi hidup ini kan mampir gojek. <guluh> mampir bergurau sebentar. Jadi ya, seneng senang-senanglah sebentar karena setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah, itu dasar-dasarnya empat ini ya, Plato, Immanuel Kant, Romantisisme dan filsafat Timur. Ini beliau mau mencoba karena nanti di kantornya Soenawer itu ada patungnya Buddha dan patungnya Immanuel Kant. Nah, kalian juga gitu kalau punya idola kan mesti digambarin buat tempel di kamarmu gitu kan. Saya tidak tahu idolamu apa Dragon Ball apa Doraemon. Ini kan buat tempel. Kalau Schopenhauer kan idolanya beda Immanuel kan. Ya kamu suka siapa pasang aja di anu mau filosof-filosof kemarin yang kamu suka pasang aja di sana. Oke, okay. daripada masang gambar artis, nanti kalau artisnya tua kan kecewa. Sudah enggak cakep lagi kayak waktu mudanya. Oke. Okay. Nah, masuk ke teorinya sekarang. Dasarnya mirip teori fenomena atau teori ideanya Plato. Jadi the world is my representation. Dunia ini sebenarnya hanya representasi. Representasi itu presentasi ulang apa sih maksudnya presentasi ulang? Aku menampilkan lagi dunia versiku. Jadi ngaji ini tidak pernah objektif ngaji filsafat, ya ngaji filsafat selalu ngaji filsafat sebagaimana aku pahami. Makanya ketika misalnya ada beberapa teman yang nulis testimoni tentang ngaji ini, isi ini kan betul-betul. Kenapa? Karena ngaji ini tampil dalam dirinya sesuai presentasinya dia, maka representasi, presentasi ulang adanya ngaji ini dan pemahaman orang terhadap ngaji ini. Jadi dua kali, makanya re. Representasi, presentasi ulang. Laptop ini dia tidak tampil sebagai dirinya tapi tampil sebagai yang saya pahami sesuai kapasitasku. Karena dalam diriku ada informasi tentang laptop, saya menyebutnya laptop. Simbahku di kampung mungkin yang nggak pernah ngerti laptop itu apa, informasi kayak gitu ndak ada. Nonton gini mungkin bingung dianggap TV. Ngerti ini cuma TV, lo ada TV bisa dilipat, mungkin bisa begitu. Melihatnya, kenapa tidak pernah ada informasi? Jadi, dia melihat laptop, representasi versi dia. Dia bukan laptop, tapi TV yang bisa dilipat. Jadi, the world is my representation. Jadi, hidup ini, kenyataan yang kita lihat semuanya, itu sifatnya fenomenal dan ilusif. Kenapa ilusi yang sejati tidak ada? Kenapa tidak ada yang sejati? Tidak pernah kepegang. Selalu versiku. Saya Sepak bola aja kan juga begitu. Kalian ada yang suka klub A, suka klub B, suka klub C. Merasa klubnya paling hebat. Padahal yo kadang-kadang yo kalah. Kadang-kadang yo seri bareng. Tapi kan sesuai presentasimu masing-masing yang paling hebat siapa. Jadi selalu dunia itu selalu versi Tidak pernah asli Jadi kadang-kadang versinya malah bertumpuk-tumpuk Ngaji ini menurut si A Terus dia nulis tulisan si A dipahami orang lain dia dan seterusnya Al-Quran dipahami Imam Syafi'i, berarti Al-Quran versinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti dipahami oleh orang-orang yang setuju melahirkan madhab namanya Syafi'iyah. Syafi'iyah di Indonesia mungkin diikuti misalnya oleh Mbah Hasim Asari melahirkan NU. NU nanti dipahami ala Gus jadi NU versi Gus Nanti mungkin pecah lagi Gus yang PKB apa Gus yang non politik apa yang Gus Dur selalu begitu, selalu representasi, selalu dipresentasi ulang. Jadi itulah karakternya dunia. Dan kalau presentasi ulang berarti saya yang memahami laptop yang dipahami. Dan ini selalu hadir bareng, tidak pernah terpisah. Kalau dipisah relasinya hilang, ya tidak ada pemahaman itu, ya laptopnya tidak ada, saya tidak ada. Selalu hadir bareng. Jadi subjek dan objek itu my representation sekaligus cara orang memahami realitas. Jadi, tidak usah terlalu diambil serius, katanya. Sobanawar, kenyataan itu realitas itu sifatnya ilusif, tidak ada yang sejati. Selalu versiku, mungkin Habib tertentu, bagi seseorang dia luar biasa, bagi orang yang lain dia harus dijauhi. Kenapa? My representation setiap orang merepresentasikan keinginannya sendiri-sendiri. Jadi the word as my representation. Rumus pertamanya ini harus diingat-ingat. Jadi tidak ada sesuatu yang sejati. Semuanya ilusi. Ini kan mirip ajarannya Buddha. Semuanya kosong. Nama besarmu kosong. Kehebatanmu itu kosong. Kekayaanmu kosong, kemasyhuranmu kosong, semuanya hanya persepsi, hanya ilusi, representasimu sendiri. Maka orang itu bisa pesimis, bisa optimis, sesuai yang dia inginkan, bisa berpikir positif, bisa berpikir negatif, sesuai yang dia mau. Karena dia sendiri yang merepresentasikan, ngaji ini dianggap sesat, menyesatkan juga bisa dianggap bermanfaat juga bisa dianggap cuma tombong nganggur aja daripada tidak ada kesibukan yohiso, iso tinggal caramu membaca kenapa karena duniamu kamu sendiri yang bikin disitulah letak ilusifnya bahkan misalnya urusan cinta cantik dan tidak cantik kan juga versi Bagimu cantik luar biasa, mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja. Ada yang cakep, enggak dapat-dapat pacar, padahal perasaan ya cakep tapi kok ndak itu-itu. Mungkin bagi orang lain nggak terlalu cakep. Biasa-biasa saja. Kamu aja yang over GR. <tik> ya, ya kan? Itu my representation. Representasimu sendiri. Nah, kuncinya apa dari representasi itu? Kuncinya adalah Will. Jadi, ant, tadi ya, saya jelaskan lebih mudah. Antara aku dengan laptop itu, jembatannya cuma satu: Will. Karepmu, keinginanmu, saya sebut tadi, versimu itu kan sesuai karepmu. Apa yang ada? di balik dirimu. Jadi pintu gerbangnya adalah kehendak. Realitas itu sifatnya ilusif dan di balik realitas ini, di balik hubunganku sama laptop ini ada kehendak. Kehendak itu semacam pola yang ada di belakangku, yang mendorongku berpikir, yang mendorongku menginginkan sesuatu, yang mendorongku punya hasrat satu hal dan seterusnya. Tak kasih contoh. Ini harusnya flash disk. Membacanya juga flash disk. Tapi ketika punggungku gatel, aku punya kehendak untuk ngukur apa bahasa garuk. Ke tanganku nggak nyampe pakai media ini. Willku will ingin garuk. Maka yang semula flash disk sekarang jadi alat garuk. Saya representasikan flashdisk ini sekarang sebagai alat garuk. Kenapa begitu? Willku yang membunyikan keinginanku. Padahal dia ulama besar luar biasa pakai jubah, pakai surpan, jenggotnya panjang. Kok kamu maki-maki? Dalam dirimu pasti ada kehendak, ada will yang jelek tentang beliau. Jadi dorongan batin, dorongan diri paling kuat dalam diri manusia itu will, kehendak. Jadi, misalnya yang membunyikan teh ini pantas apa enggak pantas sih ditaruh di atas ini, itu kan yang bunyi bukan akalmu, bukan dirimu tapi willmu yang menjawab. Sehingga kamu kemudian menarik relasi dengan teh ini pantas apa enggak pantas laptop ini terlalu besar apa cukupan sih besarnya kemudian layar di situ dengan tulisan kecil-kecil gitu cukup apa ndak itu jawabanmu ditentukan oleh willmu sendiri keinginanmu kamu sih pinginnya layar itu diperbesar dikit biar tulisannya nggak kecil-kecil biar yang di belakang kelihatan ada yang ndak Pak itu sudah cukup ada yang Ya, yang penting ada lah Pak, enggak masalah. betul-betul menghadapi layar itu. Itu siapa yang membunyikan willmu, keinginanmu, hasratmu. Jadi ternyata jembatannya antara aku dengan barang, objek dengan subjek, kuncinya ternyata tidak di akal, di will, kehendakmu, karepnya dulu ini yang harus dibongkar, katanya Schopenhauer. Bahkan bukan akal Akal atau rasio itu tugasnya cuma menjustifikasi Jadi menjustifikasi itu membenar-benarkan yang Mungkin semula nggak terlalu pas, nggak terlalu benar Tapi kamu kasih argumen Akal itu datangnya selalu di belakang setelah will Katanya Schopenhauer Jadi dia tugasnya cuma ngasih stempel bahwa Yang diinginkan itu benar Dulu mungkin kamu kuliah milih jurusan itu sakarepmu ndak mikir. Tiba-tiba kuliah kok neng usuludin misalnya. Itu kamu ndak mikir ya, kemarin entah kenapa kamu terpola ke situ, pikiranmu ke sana dan masuklah ke sana. Ditanya orang juga ndak tahu, tapi pelan-pelan kamu akalmu kerja menjustifikasi. Loh, masuk usuludin itu karirnya enggak cuma di dunia, di akhirat bisa misalnya misalnya lo ini justifikasinya di belakang jadi akalmu itu tugasnya menjustifikasi karepmu bahasa Jawanya begitu keinginanmu sebenarnya kamu suka duluan kayak kamu seneng bola itu loh sudah terlanjur seneng meskipun kalah ya dicari-cari argumen biar tetap ah belum itu sementara wah aku wasite tidak adil itu wah itu selalu begitu kenapa karena yang bunyi itu willnya kehendaknya akal menjustifikasi belakangan makanya kalau di madhabnya ashari akal tidak didahulukan karena akal itu yang baik bisa dirasionalkan, yang jelek pun bisa dirasionalkan. Ya misalnya kan dulu sering saya kasih itu misalnya ada anak pacaran cowok cewek terus nginep di hotel terus digerebek orang itu dia bisa ngasih jawaban rasional lu kok semuanya marah wong ini pacar pacarku dewe suka sama suka ndak ada yang maksa hotelnya ya tak bayar bayari dewe nanti kalau ada resikonya tak tanggung tanggung sendiri kok yang lain cerewet Nah, itu kan masuk akal jawaban semacam itu. Kecuali aku ngerusak orang lain, menyiksa, maksa orang lain, terus kalau ada resiko saya lari itu baru salahin. Wong ini belum apa-apa. Itu akal yang membunyikan itu. Jadi akal itu bisa datang belakangan. Kebanyakan memang begitu. Orang suka atau tidak suka dulu, justifikasi rasionalnya belakangan. Kayak kemarin waktu pilkada itu kan begitu. Jadi pro atau anti dulu nanti bikin argumen. Kalau argumennya kurang ya nyari fakta. Faktanya kurang bikin hoax. Untuk apa? Mendukung pandangannya. Mendukung will-nya. Jadi untuk membongkar pikirannya seseorang, argumennya tidak penting. Coba kamu cek will-nya. Kehendaknya. Karena kehendak itulah yang memicu tindakan Nanti tindakan itu didukung baru oleh akal atau intelek Jadi orang itu eksis didorong oleh willnya Oleh kehendaknya Jadi makanya tidak harus terlalu wow sama akal Karena ternyata kuncinya sifatnya emosi Yaitu will kehendak Nah itu teorinya Schopenhauer. Nah, akhirnya sampailah di sini. Berarti apa? Berarti hakikat hidup itu kehendak. Ndak enaknya kalau hakikat hidup itu kehendak, berarti hidup itu intinya penderitaan. Ndak enak, makanya tadi disebut pesimisme. Kenapa kalau hidup itu penderitaan? Ya berarti kehendak itu sebenarnya sifat dasarnya jahat. Kita lihat logikanya. Jadi yang pertama asumsinya Schopenhauer, hidup itu kan dasarnya kehendak, keinginan. Dan ternyata yang namanya keinginan dalam diri manusia itu tidak pernah berakhir. Jadi kaya ndak ada akhirnya. Terkenal ndak ada akhirnya. Enggak ada orang merasa puas sudah saya sudah terkenal, sudah masuk di YouTube banyak, ndak ada. Selesai itu ndak ada, orang selalu pengin lebih. Oh, kalau sudah masuk di YouTube ini gilirannya apalagi? Targetnya selalu ada, ndak pernah kehendak keinginan itu selesai. Orang paling kaya raya kayak Bill Gates, kayak sopolah Zuckerberg yang punya Facebook itu coba ditanya Kalau dia merasa sudah cukup ya berhenti mungkin Facebooknya ditutup Microsoftnya ditutup, tapi kan enggak Ingin dikembangkan lagi, dikembangkan lagi, enggak ada kehendak itu selesai Kalian yang kuliah nilainya sudah bagus-bagus, sudah komplot, tapi kan tetap belum selesai Masih pingin lagi, pingin lagi Keinginan itu tidak ada akhirnya. Itu berarti apa? Padahal, keinginan itu kan orang ingin, itu kan diawali dari rasa sakit. Apa dia merasa kurang? Saya ingin itu, kan, karena ada yang kurang dalam diriku pingin pacar berarti kan ada yang kurang randui pacar, pingin duit ada yang kurang randui duit, pingin kuliah ada yang kurang, pingin bayar ada yang kurang, ada yang kurang keinginan itu karena ada yang kurang. Sementara keinginan itu tidak ada akhirnya. Di sisi lain keinginan tidak bisa dihindari, pasti orang ingin sesuatu kesimpulan resminya apa? Berarti hidup ini menderita. Hidup ini hakikatnya menyakitkan. Kenapa? Karena kita dikejar-kejar keinginan. Berarti apa? Keinginan itu jahat. Karakternya. Semakin banyak keinginan, siap-siap semakin banyak rasa sakit. Ya kalau gitu ndak usah ingin, Pak, ndak mungkin manusia ndak ingin. Jadi pasti ada keinginan. Jadi logikanya akhirnya apa? Oh, berarti hakikatnya hidup ini menderita. Itulah kenyataannya hidup di dunia. Jadi kalian yang merasa menderita berarti kalian sudah mengalami aslinya hidup. Yang masih seneng-seneng belum, belum sadar maksudnya. Sebenarnya kamu menderita. Jadi, jadi kenapa intinya hidup penderitaan? Berarti kita hidup dengan karakter penderitaan. Yang penderitaan itu sifatnya kejahatan. Dari situ lahir universal pesimisme. Pesimisme yang universal, saya bilang tadi, dia memang tokoh pesimis. Orang itu kan punya kehendak, punya keinginan untuk dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi. Terus dia merasa senang bahagia Kan itu cita-cita normalnya setiap orang Padahal apa sih bahagia itu? Katanya Schopenhauer Bahagia itu redanya keinginan sementara Dari rasa sakit tertentu Kalau terus-terusan jangan dikira bahagia itu bisa terus karena begitu dia diulang, yang ketemunya bukan bahagia lagi, tapi bosen. Jadi, misalnya kalian punya keinginan rumah mewah, keturutan punya rumah mewah, bahagia, bahagianya kan paling bulan pertama, minggu pertama, paling tahun pertama. Setelah itu kan rasanya biasa. Setelah itu rasanya bosen. pingin punya rumah lagi. Wong sekarang orang kota itu pingin hidup kayak orang desa. Rekreasi ke desa, ke sawah, rekreasi mandi di sungai. Ya orang desa ya tiap hari sudah begitu, tidak pakai rekreasi. Orang kotanya bosen kan pingin. sekarang kan bangsanya wisata-wisata di pedesaan itu kan begitu tidurnya di tikar kemudian outbound itu kan main-mainnya kalau orang desa kan ya setiap hari memang begitu ndak pakai outbound simbahmu itu outbound tiap hari di kampung ndak pakai outbound outbound nanti tiap hari yo nyemplung neng sawah yo mandi di kali kalau kita kan sekarang jadinya outbound Kenapa bisa begitu? Ya orang orang di sana sih mimpi kayak orang kota bisa jalan-jalan ke kota, bisa hidup kayak orang kota yang mewah apa-apa ada. Yang kota pengin ke desa kenapa? Bosan. Jadi bahagia itu ujungnya kebosanan. Terus muncul keinginan baru. Jadi ternyata bahagia itu bukan terpenuhinya keinginan tapi redahnya keinginan sementara. Sementara terpenuhi itu reda. Tapi terus kalau dinikmati lama-lama jadi bosen. Kan sering saya ilustrasikan, seenak-enaknya sa makan itu di piring pertama. Diulang lagi piring kedua kamu sudah mulet mulat Piring ketiga sudah Puyeng, kamu makannya piring keempat muntah. Kenapa ya? That's, itulah semua kenikmatan, semua keinginan. Itu lahirnya nanti, kemuaan kebosanan. Jadi, ternyata hidup ini malang sekali. Kita hidup adalah bolak-balik antara penderitaan dan kebosanan menderita ketika keinginan belum terpenuhi, ketika terpenuhi, ketemunya malah kebosanan. Waktu jomblo belum punya pacar, mimpi-mimpi oh, enak sekali kalau punya pacar bisa, macam-macam. Begitu punya pacar, paling jarak berapa bulan, setahun, dua tahun, mulai bosan. Ada yang lain lebih cakep, mesti ya rodong ngelirik-ngelirik. Nanti diteorikan juga itu oleh Sobhanawar. Jadi, itu yang dimaksud universal pesimis ternyata hidup itu ndak enak katanya siapa hidup itu enak orang bisa seneng senang dalam hidup tapi pasti ndak lama di titik tertentu dia bosen terus ingin yang lain sakit lagi ndak terpenuhi terus terpenuhi lagi sakit lagi ndak terus begitu jadi antara bosen sakit bosen sakit Itulah hidup kita, katanya Schopenhauer. Pokoknya kalau belajar Schopenhauer itu hidupnya jadi surem. Jadi ndak ada, ndak ada ceria-cerianya ala hidup ini sumpah karena dia sendiri juga cara berpikirnya agak suram. Agak pesimis. Berpikirlah positif. Mungkin jawabannya berpikir positif gimana wong kuliah ndak lulus-lulus, pacaran duwe misalnya, contohnya begitu. Kamu kan mesti... Yang kamu tampilkan kan keinginanmu yang belum terpenuhi. Diceramai kiai jamaah yang berbahagia. Bahagia gimana? <tuk> ya kan? Tesis surat dati tadi Duit entek misalnya. Kamu kan selalu begitu. Kenapa kamu mengeluh tuntutanmu banyak, keinginanmu banyak, ndak ada yang terpenuhi. Jadi itulah malangnya kehidupan kita makanya terus jatuhnya ke universal pesimism pesimis yang universal jadi dengan kacamatanya Schopenhauer ini berarti hidup kita memang sifatnya gelap tidak enak sumpek oke okay. Sekarang dia juga ngasih resep, ada sih jalan keluar biar enggak sumpek-sumpek amat. Ada jalan keluar sementara, ada jalan keluar permanen. Ada untuk mengatasi penderitaan, jalan keluar pertama adalah lewat jalur estetik atau seni beruntunglah orang yang punya sense estetika tinggi. Karena seni itu katarsis dari banyak penderitaan yang melampaui ruang dan waktu. Coba diingat-ingat, waktu kalian dekat sama seni, apakah itu gambar? Yang minta gambar, waktu gambar. Itu kan semua penderitaan lenyap. Waktu kalian dengerin musik, musik itu musik paling apa seni paling tinggi bagi Schopenhauer. Itu kan segala penderitaan will keinginanmu kan terlampaui lupa waktu asik joget dangdut apa waktu asik mendengarkan musik apa itu kan kamu terbawa terus melayang terus kayak ndak ada masalah aja <laughs> itu seni yang asik gambar, yang asik mahat, yang asik bikin puisi. Itu kan seolah-olah semua problem, semua keinginan itu sudah luntur, tidak ada artinya lagi. Makanya kadang-kadang untuk meredakan stres itu kan kita disuruh mendengarkan musik. Karena musik punya daya katarsis, daya membersihkan, Jadi untuk mengatasi penderitaan ada jalan pertama yaitu jalan estetik seni. Seni ini biasanya punya karakter bentuk yang bebas tanpa kepentingan dan kontemplatif melahirkan kejernihan berpikir. Itulah seni. Jadi kita dibersihkan kemudian sedih senilah kita bebas. Seni itu termasuk kebebasan karena orang tidak bisa memaksa dirinya suka seni tertentu yang dia tidak suka. Selalu sifatnya bebas. Jenis musik yang disukai apa? Kalau sukanya dangdut, dipaksa suka jazz apa blues ya, tidak akan mungkin. Wis ngertine ya dangdut. Pokoknya via Valen sama siapa? Iya loh, apalanmu bodoh berarti. Karena kalau tak tanya artis jazz atau artis blues, saya bisa ison jawab. Isone dangdut, berarti seleranya kan di sekitar itu. Kamu sudah mendengarkan, kalau sudah ketemu via Valen, katarsis sudah bersih, sudah ekstase. Sudah ndak inget lagi kuliahnya, tinggal berapa semester, sudah ndak inget lagi duitmu sudah tipis ndak inget lagi sedang gegeran kok goyang terus itulah seni ya seni apapun makanya punya keterampilan seni itu lumayan untuk katarsis diri ya ndak bisa main musik ya gambar ngelukis ya kan ndak usah minder lukisan itu yang paling jelek paling lagu kalau lukisanmu bagus, persis kayak aslinya, itu murah. Dijual di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Ada orang lukis pemandangan persis kayak gunung, persis kayak sawah, itu ya murah harganya. Tapi coba kamu ke museum Avandi, kamu ke museum ini. Lukisan ndak jelas, urek-urek itu mahal. Jadi kalau kamu stres, gambar, rosak, senengmu apa gitu, terus kasih judul yang khas itu itu mahal anggap aja kepuasan batin lah apalah gitu itu seni katanya Sopenawar bagus tentang musik ya bagi yang suka musik musik does not express this or that particular or definite pleasure this or that affliction pain sorrow horror jaiti merriment of peace of mind But joy, pain, sorrow, horror, jai di peace of mind themselves, to a certain extent in the abstract, they essential nature, without any accessories, and so also without motive for them. Jadi musik itu tidak bahas kesedihan yang tertentu atau kesenangan tertentu, pokoknya ya kesedihan ya kesenangan umum gitu aja abstrak ada lagu ditinggal pacar kan kamu nggak bahas itu pacari jenenge sopo anak mana kan tidak begitu jadi, pokoknya ada kesedihan ditinggal pacar gitu aja sifatnya abstrak jadi itu abstrak tanpa kepentingan tidak berpihak pada siapapun tidak nempel apapun itu yang dia akhirnya punya daya katarsis punya daya membersihkan jadi itu gunanya musik, makanya kadang-kadang kamu misalnya baca solawatan itu kan, wah rasanya sampai koyo ekstase. Padahal nggak ngerti artinya solawat yang kamu baca apa. Itu menunjukkan musiknya sendiri ada dayanya, ada daya pembersihnya. Jadi musik bisa jadi jalan keluar, meskipun jalan keluar sementara. Kenapa? Karena musik hanya memberikan kelegaan sementara. Lega sementara. Terbebaskan sementara. Nanti musiknya dimatikan, kamu kembali lagi ke hidup sehari-hari. Ya sumpek. Nah. Kalau jogetnya sudah selesai, pulang ke rumah, sumpek lagi. Maka dia katarsisnya hanya sementara tidak panjang. Kalau begitu, boleh alternatif jalan kedua. Untuk mengatasi penderitaan ada jalan kedua yaitu jalan etis. Etika. Jalan kedua ini adalah melakukan kebaikan kepada orang lain atas dasar simpatik kita akan menderita, orang lain juga menderita. Ada yang bisa membuat kita agak terbebas dari penderitaan apa? Peduli dengan penderitaannya orang lain. Simpati dengan penderitaannya orang lain. Itu membuat kita lebih terbebas. Kita merasa tidak sendirian sumpeknya, yang lain juga sumpek. Membantu orang lain itu kayak membantu diri kita sendiri dengan membuat orang lain lega, kita sendiri juga ikut mengalami lega. Itu namanya jalur etis. Berbuat baik kepada orang lain. Dasarnya apa? Kalau katanya Schopenhauer, dasarnya namanya compassion, kasih. Kasih itu satu level lebih tinggi daripada sekedar passion. Apalagi cinta yang hasrat yang nafsu. Jadi compassion ini, kasih ini levelnya rohman rohim, bukan lagi mahabbah atau mawaddah. Jadi compassion, sayang pada orang lain. Atau kalau bahasa Yunaninya agape, agape itu cinta sesama yang tanpa pamrih. Nah, ini jalur etis. Kita ngambil jalur ini bisa menyenangkan orang lain. Dan akhirnya diri kita sendiri ikut senang, ikut bahagia. Itu juga melegakan. Jadi orang lain lega, kita juga lega. Nah ini namanya jalur etis. Makanya kita disuruh berbuat baik sebanyak banyaknya. Itu sebenarnya untuk bukan untuk siapa-siapa, untuk biar kita sendiri nggak menderita. Yuk. Ya, yang suka berbuat baik pasti mengalami kebahagiaan melihat orang lain bahagia karena tindakan kita. Jadi ini jalur kedua, bantulah orang lain, simpatiklah dengan orang lain. Katanya Schopenhauer, compassion is the basis of all morality kasih sayang itu dasarnya semua moralitas. Jadi meskipun orangnya agak murung, agak pesimis, agak antisosial, dia masih ceramah bahwa kita harus berbuat baik dengan orang lain. Oh, berarti kan si roto waras. Meskipun cara mikirnya agak muram, agak suram. Cuma ada cumanya ternyata compassion ini sebenarnya seni juga begitu tidak akan bisa menyembuhkan penderitaan kita secara total kenapa? karena masih terikat dengan kehidupan selama masih terikat dengan kehidupan masih ada will tadi Selama masih terikat oleh will kita masih menderita. Sekarang saya agak menderita karena haus. Terus minum. Bismillah minum dulu. Alhamdulillah minumnya selesai. Kan tidak selesai, masih ada penderitaan baru muncul. Yo ngajinya masih terus lagi berarti masih belum selesai capeknya. Nah, masih ada lagi, selalu begitu. Kalian jangan dikira, Pak saya pengen nang selesai tesisnya, nang ujian, nang bebas. Jangan dikira. Begitu tesismu selesai, ada lagi keinginanmu. Waduh, kawinnya kapan Pak terus? Ya kan? Kawin nanti, wah pengen juga dapat kerjaan ya Pak. Kerjaannya gimana? Jangan dikira. Seneng-seneng wisuda paling sehari. Mungkin ya gak sampai sehari, satu jam, dua jam ya kan? Atau yo hanya pas dalam ruangan wisuda itu aja. Seneng, lah. begitu keluar nambah masalah baru. Kenapa masalah baru muncul? Kamu punya keinginan baru. Karena ada keinginan baru, ya penderitaanmu muncul lagi. Coba tidak usah ingin apa-apa. Setelah wisuda ngapain? Tidak tahu pak. Tidak ada target apa-apa. Tidak -apa. mikir saya tidak punya keinginan apa-apa. Lu justru yang bahagia itu. Buktinya apa? Ada solusi ketiga dari souvenir. Untuk kita bahagia beneran, apa asketis? Asketis ini baunya kayak sufi karena memang ngambilnya dari ajaran Buddha. Jadi, semakin banyak keinginan, kita semakin sakit. Berarti solusinya apa? Tidak usah pingin macam-macam. Jadi negasikan dunia. Seno to world. Jadi katakan tidak pada dunia. Nah, kalau orang bisa menidakkan dunia, jadi dia tidak ingin dunia, bahwa dia punya dunia ndak urusan, ndak masalah Tapi bukan itu keinginannya Dia akan tenteram Jadi lampoilah egomu Hiduplah secara asketis Asketis itu bebaskan dirimu Dari keinginan-keinginan duniawi Orang asketis kan gitu Para petapa kan begitu Jadi tidak kan dunia kayak kamu tadi cita-citamu ini apa kamu sudah lulus ndak tak pikir pak itu lu itu kan kamu bebas bisa bahagia tapi kalau kamu ndak tahu pak saya mikir sejak kemarin nggak ketemu ketemu sumpek dua-duanya sama-sama nggak dapat kerjaan cuma yang satu seneng seneng aja yang satu sumpek nah yang satu bisa menidakkan keinginan ini versinya Arthur Schopenhauer Kenapa orang desa itu lumayan lebih tentram hidupnya meskipun secara materi tidak sebanyak yang dimiliki orang kota karena keinginannya tidak terlalu banyak. Allah sing penting bisa makan beres. Kalau kita kan nggak cuma bisa makan, yo bisa makan, yo bisa punya motor, ya bisa punya mobil, ya bisa ya ndak, ya tetap ndak ada akhirnya. Tapi kalau keinginan kita batasi sendiri, kita selesaikan sendiri keinginan kita. Selesai sudah saya dengan dunia, saya tidak jatuh cinta lagi. Dunia aku talak tiga, kayak katanya Ali bin Abi Thalib itu kan. Ya dunia huri huiri, fakot tolak tukah salah satan. Wahai dunia, godalah yang selain aku. Gak usah godoh aku lagi, kenapa? Kamu sudah kutalak tiga, kalau bisa, kayak gini hebat itu berarti mengikuti sarannya. Sopernowel jadi mematikan keinginan. Secantik apapun, seindah apapun dunia, jangan dikira aku akan tergoda. Silahkan, dunia menggoda orang lain daripada capek-capek menggoda aku karena sudah aku talak tiga. Wah, oh, itu kehidupan asketis ndak penting lagi dunia, ndak penting lagi nama besar, ndak penting lagi kekayaan, ndak penting lagi segala yang sifatnya dunia ndak penting. Orang semacam ini sudah beres dengan dunia. Jadi maka dia ndak akan tertipu lagi. Solusi asketis ini kalau menurut Schopenhauer lebih permanen. Dibandingkan solusi etis maupun solusi estetis. Orang yang tidak terpesona lagi, tidak jatuh cinta sama dunia, yang bisa menyetop keinginan-keinginannya, dia lebih bahagia. Orang yang tidak banyak, banyak harapan, tidak banyak keinginan, kan lebih mungkin untuk nemu kebahagiaan. Kalau bahasa orang Jawa, orang yang ngerti sudah, sudah, Pak. Saya kuliah S1 aja mati-matian, nanti kuliah S2 mau jadi apa sudah. Sekarang mikir yang lain. Nah, itu orang yang ngerti sudah, ngerti selesai. Kita selama ini menderita karena kita ndak pernah ngerti titik, kita selalu koma. Akhirnya kita selalu ndak puas, dikasih apapun ndak puas. Karena keinginan kita sendiri yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Maka ayo kita kenali titik sudah dalam hidup kita. Di situ sebenarnya kuncinya kebahagiaan. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun karir kita, semulia apapun status kita di tengah masyarakat, kalau hidup kita masih banyak sekali kehendak yang ingin diwujudkan yang belum terwujud, ya kita belum bahagia. Hidupnya masih menderita. Jadi, kalau ini pengaruh kuat dari ajaran Buddhisme. Jadi, ajarannya agama Buddha. Jadi, hidup itu maya, maka kita harus mencapai nirwana. Nirwana itu kondisi ketika orang sudah mencapai nothingness tanpa kehendak. Kadang-kadang oleh orang Indonesia nirwana itu dianggap surganya. Mungkin juga, juga. Meskipun konotasinya kan kebalikannya. Kalau di kita kan kita memahami surga itu kan penuh nafsu. Iya kan? Surga dalam imajinasi kita kan isinya nafsu do bidadari lah, makan enak lah, mau apa-apa tinggal nyeduk, tinggal ngambil, datang sendiri. Bayanganmu kan selalu itu. Surga yang penuh hasrat dan penuh nafsu. Kalau di Buddha, nirwana itu justru kebahagiaan sejati itu ketika kita sudah selesai dengan dunia, dengan diri kita. Jadi disitulah kita bisa menciptakan surga kita sendiri. Jadi surga kita di dunia itu bukan ketika kekayaan kita berlimpah ruah harta melimpah ruah tapi ketika kita bisa mengendalikan keinginan bisa menyetop bisa titik dengan dunia sudah tidak koma lagi selesai di situ kita bahagia nah itu cara semacam ini namanya cara asketis jadi asketisisme kehidupan yang asketik menjauhi dunia. Cuma untuk mencapai level ini ya perjuangannya berat. Para sufi itu riadohnya ya berat-berat. Kalau untuk kita ya agak berat. Mungkin kita kalau lewat jalur seni masih mungkin, kalau lewat jalur etis masih bisa lah. Tapi jalur ini harus meluangkan waktu khusus untuk latihan. Karena sudah terlanjur cinta kita sama dunia, kalau sudah terlalu cinta kan dipisahkan susah. Oke, biasanya kamu benci dunia kan kalau pas sumpek, kalau pas patah hati, kalau pas tujuan tidak tercapai baru kamu benci dunia. Tapi nanti kalau tercapai cinta lagi, keinginannya tambah lagi. Maka jiwamu perlu dilatih katanya orang-orang sufi. Sampai tidak terikat oleh dunia Sehingga para sufi kan sampai menyarankan uzlah Uzlah itu menjauh dari dunia menjauh biar karena kalau dekat itu yo rasa cintanya susah hilang kalau selalu dekat susah hilang misalnya kamu nembak kok ditolak itu kan kalau masih sering ketemu tiap hari masih sakit hatimu cintanya masih ada kalau sudah tidak ketemu sekalian selesai sudah tidak ada nah, ah, makanya terus Para sufi menyuruh kita uslah dari dunia. Biar enggak ketemu tiap hari sama dunia. Kalau masih ketemu tiap hari, cintanya masih besar. Maka disuruh uslah. Ini jalan asketis. Agak berat, tapi hasilnya permanen. Bisa membuat orang bahagia. Tidak terburu-buru oleh dunia lagi. Kok enggak bunuh diri saja? Suicide. ya ndak katanya so atau lupa daripada dikejar keinginan sumpek karena hidup ini penderitaan mbok wis mati wae bunuh diri ndak katanya sopernawan bunuh diri itu menunjukkan kita masih dikungkung oleh keinginan keinginan untuk mati sama saja jadi tidak bebas dari keinginan. Makanya kalau orang bunuh diri itu kan dikhawatirkan rohnya masih melayang-layang. Karena dia masih penuh dengan keinginan, jadi bunuh diri bukan solusi. Dia tidak akan menyelesaikan masalah, jadi jangan ambil solusi singkat bunuh diri. Karena bunuh diri menunjukkan kamu masih dikuasai, masih dikungkung oleh yang namanya keinginan, maka hindari itu. Itu bukan solusi, yang solusi satu di antara tiga tadi, seni. Etis dan estetis, nah, di antara semua kehendak ada dua kehendak yang, kalau dalam souvenir namanya Blind Will, kehendak yang buta. Kita tidak sadar kalau dikendalikan oleh kehendak ini. Ada dua, yaitu yang pertama, will to life, kehendak untuk hidup; yang kedua, will to reproduction, kehendak untuk reproduksi. Will to life itu kehendak untuk hidup, banyak sekali tindakan kita yang kita tidak sadar. Itu sebenarnya didorong oleh keinginan agar kita tetap hidup, sakit, batuk, berobat. Itu kan sebenarnya bukan awalnya sih kehendak untuk sembuh, tapi kalau ditelusuri ke belakang, kenapa kok pengin sembuh? Masih pengin hidup. Jadi dasar paling dasar dari kehendak itu the will to life. Setiap makhluk hidup itu punya kehendak untuk hidup. Semua realitas punya kehendak untuk hidup. Hanya manusia yang sebenarnya punya kesempatan untuk menyadari bahwa dalam dirinya ada kehendak untuk hidup. Hal-hal yang sifatnya instinktif, naluriah itu muncul dari the will to life. Tidak ingin celaka, tidak ingin susah. Itu sebenarnya karena the will to life, kehendak untuk hidup. Jadi, dan jangan salah, kehendak untuk hidup ini sudah tidak ada alasannya lagi. Ya, ingin hidup. Jadi dari banyak kehendak tadi misalnya kalian belajar kalau belajar biar pinter kalau sudah pinter biar dapat kerjaan kalau dapat kerjaan kan bisa nyari makan kalau sudah bisa ujungnya tetap selalu kehendak untuk hidup apapun yang kamu lah ngaji ini misalnya wah ini ikhlas lillahi ada dorongan kalau ditarik-tarik ketemunya mesti the will to life kehendak untuk hidup karena orang sudah terlanjur mencintai hidupnya, mencintai dunianya, maka motifnya itu the will to life. Kenapa kalau urusan politik orang tawuran sampai segitunya? Karena politik diasumsikan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Berarti bersentuhan juga dengan hidupmu, maka orang mati-matian. Apa? Kehendak untuk hidup jadi dasarnya, jadi the will to life, sifatnya unik. Di, ini di luar ruang dan waktu. Makanya ini disebut metafisika kehendak kalau dalam teorinya Schopenhauer bahwa di antara macam-macam kehendak ada kehendak final yang namanya blind will, kehendak yang membuta. Kita itu disetir oleh naluri namanya the will to life. Sadar atau tidak sadar Itulah intinya. Yang kedua, the will to reproduction. Kenapa ini juga penting? Nyetir hidup kita karena kehendak untuk hidup tadi ternyata tidak bisa terus-terusan. Di titik tertentu, kita pasti meninggal, kita pasti mati. Untuk bisa kita abadi ndak mati-mati ndak mungkin maka untuk menyelanjutkan semua mimpi semua kehendak semua hasrat semua keinginan kita ada jalannya apa reproduksi jadi rep the will to reproduction jadi ndak salah kalau orang ingin kawin kenapa kawin itu bukan nikah lo ya kalau nikah itu kan institusinya, kalau kawin itu kan prakteknya. Jadi kamu kan ada dorongan untuk kawin, naluri dalam dirimu yang normal kecuali yang tidak normal. Ini namanya the will to reproduction. Reproduction sebenarnya kalau ditarik ya ujungnya the will to life tadi. Tapi untuk mengatasi bahwa kita ini terbatas oleh kematian, muncullah the will to reproduction. Kita ingin juga melakukan reproduksi, memperpanjang generasi, biar kehendak-kehendak kehendak kita tidak mati. Itulah yang membuat kita nyari pasangan, yang membuat kita suka sama lawan jenis, yang membuat kita ingin kawin, ingin nikah. Intinya, sebenarnya ini. Cuma dikemas dengan cerita, dengan puisi, dengan itu, itu seolah-olah dia jadi wow. Janjani ujungnya ya reproduksi. Ini nanti dilanjutkan oleh psikoanalisis. Akhirnya cuma di sini Allah pakai teori cinta tanpa pamrih. Pokoknya engkau adalah segalanya. Macam-macam ini -macam. Allah prek. Itu ujungnya ke sini. Ujungnya untuk reproduksi. Jadi tidak usah terlalu wow dengan dia mengkritik luar biasa konsep-konsep cinta yang ada sebelumnya. Sopenawar. Di puisi-puisi dibikin, di film-film sampai segitunya. Tidak lah. Intinya ya ingin reproduksi. Jadi the will to reproduction. Nah, dua-duanya berhubungan dengan cinta. Yang pertama, the will to life. Jadi, di virtual life itu secara biologis manusia sudah diatur untuk prokreasi melanggengkan spesiesnya itu naluri ya kamu nggak usah pak saya itu kok nafsu saya besar aku pengen kawin, way. itu normal berarti sudah usiamu kamu sudah dewasa kamu sadari atau tidak disadari dorongan itu ada. Jadi, ujungnya apa sebenarnya? Karena kamu punya dorongan to-will to-life. Jadi, to-will to-life melahirkan to-will to-reproduction, dan nanti akhirnya to-will to-reproduction itu dikemas oleh manusia dengan ilusi-ilusi yang namanya cinta. Jadi, cinta itu cuma tempelan dibikin-bikin biar hubungan reproduksi itu kelihatan kemasannya indah. Janjane ya ujung-ujungnya ke sana. Endak Bapak saya ndak pakai, ndak memiliki juga ndak apa-apa. Ya tapi kan kamu nyari yang lain. Untuk memiliki yang lain untuk bereproduksi dengan yang lain. Janjane intinya di situ. Kenapa? Karena naluri ya. Naluri kita larinya mesti ke sana insting kita larinya mesti ke sana. Saya cintanya tanpa nafsu sama sekali, Pak. Iyalah, ndak mungkin. Itu berarti belum cinta beneran. Cinta ono nafsu nih. Pada lawan jenis ya, ndak sama kucing apa sama hobi yang lain. Tapi jadi itu kalimatnya cinta hanya ilusi. Jadi, dibikinkan konsep-konsep di sekeliling keinginan untuk reproduksi itu, sehingga kelihatan wow, kelihatan wah, kelihatan agung sekali. Relasi yang namanya cinta, dan ini sifatnya natural, semua makhluk juga begitu. Jadi, setiap manusia, kalau sudah dewasa, pasti mengorbankan dirinya. Perkawinan itu kalau bahasanya sopenawar semacam pengorbanan diri. lo kawin itu kan dari kamu enak-enak bebas sekarang terikat. Sekarang harus ngurusi macam-macam, padahal dulunya kamu bebas. Kuncinya apa? Reproduksi. Bahkan bukan seks. Ya, untuk reproduksi butuh seks, tapi tidak pertama-tama seksnya makanya orang mau mengorbankan diri kawin kalau cuma seks ya orang kan bisa tanpa reproduksi kamu beli bisa tapi kan tidak puas hanya dengan itu kenapa yang dibutuhkan nggak cuma itu kita butuh reproduksi untuk melanjutkan spesies dan ini insting semua makhluk hidup juga begitu ada contohnya di situ contohnya saya kasih contoh apa itu belalang. Belalang itu kalau habis kawin, pejantannya harus siap tewas di tangan betinanya. Dan dia harus rela dibunuh. Habis kawin dia harus cepat-cepat pergi. Kalau nggak cepat-cepat pergi dibunuh oleh betinanya. Oh itu belalang. Dan memang kalau melihat resiko kayak gitu kan mending nggak usah kawin aja lah daripada mati. Tapi kan dibela-belain kawin. Kenapa? Karena kebutuhan spesies. Kalau enggak begitu manusia bisa punah. Jadi, memang insting untuk bereproduksi itu kok ada di semua makhluk. Sifatnya insting. Kalau insting dia enggak dipelajari. Sudah dibekalkan oleh Tuhan, oleh Allah dalam diri kita. Jadi enggak perlu belajar, itu sudah ada. Jadi untuk bereproduksi kamu ndak perlu ndak nonton, nonton, film, nyari referensi, lihat gambar, ndak usah. Wisi so, Pak saya takut nanti ndak bisa, bisa, bisa. enggak usah khawatir. <laughs> iya, ndak usah takut. ndak usah nyari referensi, kamu tidak nyari referensi, download di video, download di gambar. Gak. Pasti bisa, nyampe-nyampe ke sana insya Allah. Tidak usah takut. Wong itu instingtif kok. Simbahmu dulu tidak pernah nonton video, tidak pernah nonton gitu-gitu. Ya anaknya oke. Jadi cinta itu kamu flasenya itu. Jadi hukum daya tarik seksual adalah bahwa pemilihan pasangan hidup sebagian besar ditentukan oleh kecocokan di antara orang yang berpasangan untuk beranak pinak. Jadi rumusnya itu. Jadi siapa yang kita rasa cocok untuk melanjutkan generasi. Sebenarnya logikanya sederhana itu. Dan untuk menyebut relasi kecocokan ini orang menyebutnya dengan istilah cinta. Sebenarnya itu didasari oleh insting untuk bereproduksi. Jadi tidak ada kalau ada konsep luhur, konsep agung tentang cinta, tidak sebenarnya cuma ingin reproduksi, ingin punya anak itu saja. Makanya cinta itu konsepnya palsu. Dalam banyak kasus katanya Sobenawal jatuh cinta itu bukan masalah hubungan timbal balik antara dua manusia, tapi keinginan untuk bisa memiliki yang tidak mereka miliki. Kalau tidak kerja sama kan tidak bisa. Sendirian kan tidak bisa. Wong kita bukan hemafrodit membuahi dirinya sendiri. Jadi kan harus ada tandemnya, ada pasangannya. Dan itu sama-sama butuh. Bahkan agak ekstrim, hati-hati. Katanya, Sobanawar, sesungguhnya tidak ada perkawinan yang mendatangkan malapetaka, kecuali perkawinan yang karena cinta saja. Cinta, toh ndak hati-hati perkawinanmu kalau hanya dasarnya cuma cinta. Dasarnya itu banyak, jangan cuma cinta saja. Yang paling utama, keturunan ini Sobanawar, loh ya. Yang lain, pendapatnya pasti beda. Cinta adalah penipuan diri yang dipraktekkan oleh alam. Jadi, kamu ditipu oleh konsep-konsep cinta. Jadi, hati-hati kalau mau kawin, Mas. Bekal kita kawin ini apa? Yang penting kita saling cinta. Wah, jangan itu. Katanya siap-siap kalau hanya cuma cinta itu. Pada saatnya cintanya bubar, kalau hanya cinta saja, banyak modal untuk kawin itu. Tidak cuma cinta. Yo biaya, yo tenaga pasti ada. Jangan cuma cinta. Dan orang hidup bersama itu karena kebutuhan. Jadi, itu human relationship are based on conflict and reciprocal subjugation. Jadi saling saling butuh atau konflik itu hubungannya manusia dua itu. Berarti kalau cinta perkawinan itu hubungan yang saling butuh dasarnya reproduksi dalam rangka melanggengkan spesies dan sifatnya instinktif. Itulah relasi yang disebut cinta. Jadi ini agak antitesis dari kikegat kemarin. Berarti kalau kalian pacaran, kalau ditanya kenapa kamu mencintaiku? Karena aku ingin melanggengkan spesies. biar kita bisa saling bereproduksi jadi jangan sampai manusia ini punah loh dik kita harus kawin ini kan gitu oke okay. ya yeah, lo ya itu the point aja bang intinya ya itu katanya oke okay. nah cuma ada konsep lagi 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 konsep bau budismenya masuk Absurdnya reproduksinya dan kehidupannya manusia, jadi coba dilihat ya. Tadi orang bisa melepaskan kehendaknya, terus bebas dari keinginan apapun. Tapi kemudian yang akhirnya orang ini mati. Tapi kalau dia sudah mati, dia nanti punya anak cucu. Anak cucunya juga. Punya kehendak, keinginan lagi nanti terus begitu. Berarti hidup ini penderitaannya tiada akhir, mewariskan kehendak, mewariskan keinginan, gara-gara reproduksi tadi. Kita ini orang yang menderita, kawin dengan orang yang menderita, menghasilkan anak-anak yang penuh penderitaan. Kan logikanya begitu. Nah, kalau ini sudah subjektifnya seven hour, berarti solusinya apa? Hentikan proses reproduksi. Kalau ingin terhenti, ya, itu, ya kan nanti di agama tertentu kan ada hidup yang selibat kayak para pendeta kayak. Jadi kepuasan yang timbul akibat dorongan reproduksi harus dikutuk karena kepuasan seperti itu merupakan penegasan yang paling kuat atas nafsu untuk hidup. Punya anak bereproduksi berarti sama dengan kejahatan. Ini karena dia sumpek ditolak terus sama perempuan-perempuan itu. Sudahlah kawin itu tidak penting. Kawin itu hanya memperpanjang penderitaan, kan teorinya tadi hidup ini menderita. Kita ini hidup ini orang menderita. Terus kita nikah, nikahnya kan juga sama orang yang menderita. Terus punya anak, punya cucu, anak cucu kita juga penuh penderitaan. loh kalau diputer gini terus siklus penderitaan tidak ada akhirnya. Harus dihentikan. Oke okay lah kita bisa mencapai nirwana, kita bisa menghabiskan keinginan kita lah anak cucu kita kan tidak bisa oh jadi makanya sudahlah ujungnya adalah reproduksinya dibatasi jangan terlalu banyak mencetak generasi penderitaan nah itu cara berpikirnya so penawal. kalau yang ini yang perempuan tidak boleh marah yang membuat proyek pembebasan dari penderitaan itu gagal siapa? perempuan. Orang sudah siap-siap mau uzlah, mau menjauh dari dunia, kok tergoda oleh perempuan. Proyeknya akhirnya gagal. Katanya katanya Sobenauer, yang terutama melakukan kejahatan ini adalah perempuan. Karena ketika pengetahuan telah sampai pada tiadanya kehendak pesona yang bodoh dari perempuan lalu menggoda laki-laki untuk beranak pinak anak muda tidak cukup cerdas untuk melihat betapa singkatnya pesona perempuan tersebut dan ketika akal sehat mulai berfungsi lagi ia sudah lama terperosok ndak tego aku mau tak baca terus jadi hidup terasa lebih aman, lebih menyenangkan, lebih halus tanpa perempuan. Biarkan para laki-laki memahami jerat yang dipasang pada kecantikan perempuan. Maka komedi absurd reproduksi pasti akan berakhir. Kalimatnya tajam sekali ya pada perempuan. Dia belum tahu rasanya perempuan. Ya kan sampai akhir dia tidak menikah, tidak kawin. Ya, jadi, sampai tua sendirian, patah hati, bolak-balik ngelamar ditolak, ngelamar ditolak. Akhirnya, menurut dia, perempuan itu setan kejahatan. <laughs> ya, karena bolak-balik ditolak, nah, itu salah satu filosof yang negatif tentang perempuan, beberapa filosof, bahkan yang pikirannya bagus-bagus, ada yang memang pandangannya agak negatif tentang perempuan, bukan apa-apa, karena memang zamannya begitu peradabannya juga memang sangat patriarki. Ya nanti bulan-bulan depan kita ngomong lagi tentang feminisme, tentang patriarki. Tapi ini salah satu contoh filosof yang agak negatif pandangannya terhadap perempuan. Karena perempuan dianggap penggoda. Saya tidak tahu apa laki-laki bisa tidak sih jadi penggoda perempuan. Kok selalu perempuan jadi penggoda laki-laki. Harusnya ya laki-laki bisa penggoda. Jadi laki-lakinya yang tergoda yang salah perempuan. kayak itu pikirannya feminis. Cuma jangan salah, dia tidak total sih ngomong begitu. Di bagian lain bukunya dia ngomong, I have not yet spoken my last word about woman. Meskipun perempuan itu penggoda, saya belum ngomong kata-kata terakhirku tentang perempuan. I believe that if a woman succeed in withdrawing from the mass, or rather rising herself from above the mass, she grows, she grows kissly, kisslessly, and more than a man. Aku belum ngomong banyak tentang perempuan. Kata-kata terakhirku tentang perempuan. Aku percaya kalau seorang perempuan sukses mengatasi masa withdrawing from the mass, ini perempuan kayak laki-laki bisa tidak tergerus oleh masa mandiri dengan dirinya or rather rising herself from above the mass atau meninggikan dirinya di luar masyarakat si grows dia akan tumbuh terus dan melebihi laki-laki. Jadi kalau perempuan ini sukses dan besar, dia akan bisa lebih besar daripada laki-laki. Makanya laki-laki mudah tergoda oleh perempuan. Ini kalimat saya potong dari dia nulis tulisan Metaphysic of Love. Ini kalimat ini, paragraf ini agak unik. Ini melegalkan bahwa laki-laki itu sebenarnya natural kalau dia selingkuh. Tidak apa-apa ya buat perempuan a man in love by nature inclined to be inconstant while a woman constant. Manusia laki-laki yang jatuh cinta itu secara alami itu biasanya inkonsisten. Sementara perempuan lebih konsisten, lebih konstan, lebih stabil. A man love perceptibly decreases after a certain period. Almost every other woman charm him more than the one he or lady possess. Seorang cinta seorang laki-laki itu biasanya tampak berkurang setelah periode tertentu. Jadi kalau laki-laki jatuh cinta itu lama-lama cintanya semakin susut. Bahkan hampir semua perempuan bisa membuat dia tertarik. Lebih daripada yang sudah dia miliki. Dan ini natural. Jadi secara secara alami itu cintanya laki-laki itu semakin turun. Beda sama perempuan. Laki-laki ini hilang forcing, dia ingin ganti. Will a woman love increase from the very moment it is returned? Jadi kalau cintanya perempuan ini semakin tumbuh, increase. Kalau cintanya laki-laki itu semakin berkurang. Tidak saya baca sisanya, Alasannya apa? Karena secara natural laki-laki ingin memperbanyak keturunan dan perempuan ingin melindungi keturunan. Jadi perempuan ingin menjaga, laki-laki ingin nambah. Dan itu natural katanya Schopenhauer. Jadi, this is why a man is always desiring other woman. While a woman always clings to one man. Inilah mengapa seorang laki-laki selalu menginginkan perempuan lain. Sementara seorang perempuan selalu terikat pada satu laki-laki. Jadi, kalau ada yang bingung nyari dalil, ingin selingkuh, dalil is open hour. Katanya Schopenhauer aku itu normal loh dek selingkuh kok dimarahi. <silence> Naturalnya memang begitu. Iya. <silence> Jadi itu nanti kamu cari di tulisannya Schopenhauer Metaphysic of Love. Jadi ya saya bilang tadi dia agak sinis, agak pesimis khususnya terhadap perempuan. Oke, okay. Nah, ini beberapa quotes-nya: "Almost all of our sorrows spring out of our relation with other people. Hampir semua kesedihan, kepedihan, rasa sakit kita muncul dari hubungan kita dengan orang lain." Jadi, kepedihan kita, sumpekmu itu kebanyakan ada hubungannya dengan orang lain karena hubunganmu dengan orang lain itu ayatnya Schopenhauer makanya dia termasuk penyendiri dia tidak suka banyak bergaul, tidak suka bareng-bareng orang banyak karena bagi dia orang lain itu sumber masalah, sumber rasa sakit coba tidak ada orang lain kamu kan bebas ngapain saja Nanti teori ini dipertajam lagi minggu depan di Sartre. Terus, a human being is the only animal that causes pain to others, not having any other purpose. Manusia itu adalah satu-satunya binatang yang menyebabkan sakit pada yang lain, yang saling menyakiti tanpa ada tujuannya. Jadi tidak ada hewan itu saling menyerang temannya tanpa ada tujuannya, tanpa ada motifnya. Kecuali manusia. Manusia itu bisa tiba-tiba saling serang, saling menyakiti yang lain. Tidak tahu kenapa. Atau tanpa alasan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas. Nah, itu termasuk pandangan pesimisnya Schopenhauer. Jadi Human being is the only animal that causes pain to others, not having any other purpose. Kalau ini agak positif. Each day is a little life, every walking and rising a little birth, every fresh morning a little youth, every going to rest and sleep a little death. Jadi hidup kita dalam sehari itu adalah simbol dari hidup kita secara keseluruhan. Hidup kecil. Setiap kita bangun dan bangkit itu kayak kita lahir kembali, seperti kelahiran yang kecil. Kemudian setiap pagi every first morning itu kayak masa muda. Dan every going to rest, setiap kita mau istirahat dan tidur itu kayak waktu kita mati. Jadi pelajaran dari hidup kita sehari seperti itulah kita sejarah babak episode kehidupan kita. Kalau kita bangun itu kayak kita lahir. Kalau kita mengalami pagi itu kayak kita muda siang waktu kita kuat-kuatnya kemudian nanti sore waktu kita tua dan kalau kita tidur mati kalau kita tidur itu simbol kayak kita mati jadi hidup kita siklusnya persis kayak keseharian kita jadi ndak usah capek-capek berefleksi coba dibaca jagat hidup kita yang kecil itu hidup kita sehari-hari nah kalau ini kalimatnya bagus. Talent hit a target no one else can hit. Genius hit a target no one else can see. Orang berbakat itu menembak tujuan, hit memukul tujuan yang tidak bisa dipukul oleh orang lain, yang tidak bisa ditembak oleh orang lain. Sementara orang jenius itu memukul tujuan, menembak target yang tidak bisa dilihat orang lain. Berarti orang jenius itu orangnya kreatif, bisa melihat peluang. Kalau orang berbakat, itu orang yang tangguh bisa menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan orang. Dua-duanya penting dan bagus. Kalau kita tidak bisa jenius, ya paling tidak berbakat. Latihan untuk jadi berbakat. Dalam hidup ini selalu begitu. Jadilah orang berbakat atau orang jenius, dua-duanya penting. Kalau ini anjurannya untuk tadi, hidup menyendiri. A man can be himself only so long as he is alone, and if he does not love solitude, he will not love freedom. For it is only when he is alone that he is really free. Seseorang itu bisa jadi dirinya sendiri saat dia sendiri, selama dia sendirian. Dan kalau dia tidak suka kesendirian, berarti dia tidak cinta kebebasan. Karena hanya saat sendirian dia benar-benar bebas. Ini anjurannya untuk kayak dirinya. Tidak mudah terganggu oleh orang lain. Karena orang lain itu menghalangi dan mengganggu kebebasan kita. We forfeit three fourth of ourselves in order to be life, to be like other people. Kita menipu diri kita tiga perempatnya untuk mirip orang lain. Jadi kalau hidup kita itu totalnya 100 persen, 75 persennya hidup kita itu hanya niru orang lain. Padahal mungkin tidak cocok sama kita. We forfeit three fourth of ourselves in order to be like other people. Jadi kita menipu diri kita. Padahal kita tidak begitu, tapi kita paksakan begitu. Itu tiga perempatnya dari hidup kita, 75 persennya. Hanya untuk niru orang lain. Biasanya ini gara-gara tren. Gara-gara mode yang sedang in dan seterusnya. All through pass through three stages. First, it is in it is ridiculous. Second, it's violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. Semua kebenaran itu melalui tiga level. Pertama-tama dia diketawakan kedua kali dibully violently oppose ditentang terus dikerasi set karena itu kebenaran maka pada akhirnya diterima karena dianggap sudah benar self evident terbukti dengan sendirinya jadi kalau kalian besok punya kreasi-kreasi pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, tidak perlu kaget kalau pertama-tama diketawain. Loh, diketawain kok masih jalan terus, masih berkembang terus penelitiannya. Biasanya terus dibully, dikritik, dimarahi, didiskriminasi, macam-macam. Tapi kalau itu memang kebenaran, pada saatnya dia akan diterima. Kadang-kadang sampai ilmuwannya meninggal baru diterima. Kayak gagasan-gagasannya Sopenawur ini kan banyak yang diterima belakangan. Awalnya diketawakan, Kemudian dikritik, dibully habis-habisan. Dan akhirnya terbukti sendiri bahwa itu benar. No rose without a thorn, but many a thorn without a rose. Oh, ini kalimatnya romantis. Tidak ada mawar yang tanpa duri, tapi banyak duri yang tanpa mawar jadi ya Yus kamu tafsirkan sendirilah cari contoh konkret sendiri di mana durinya banyak ndak ada mawarnya sama sekali tapi kalau ketemu mawar itu pasti ada durinya tapi kita banyak ketemu duri yang tidak ada mawarnya sama sekali ditunggu-tunggu ndak muncul-muncul mawarnya isinya duri terus ada yang kayak gitu jadi nurus without a thorn but many Without arus. Terakhir, buying books would be a good thing if one could also buy the time to read them. Membeli buku itu sesuatu yang bagus kalau kita juga membeli waktu untuk membacanya. Oh. Ya, karena kan biasaanmu kan gitu nih onok buku pesen ya beli ya neng woco jadi kalau beli buku ya dibaca buat apa buku cuma ditumpuk di kamarmu sampai beleduken sampai dimakan kuning kuning itu sampai wah tidak karu karuan kadang kadang kutahan teh kutahan kopi kasihan sekali buat lemek bukunya cuma buat lumayan ada buku ada tataannya kalau mau makan kalau mau itu ya yeah. sering-sering kamu begitu maka dimarahi oleh Sopenawar buying book will be a good thing if one could also buy the time to read them membeli buku itu sesuatu yang bagus kalau seseorang dapat meluangkan waktu buying time meluangkan waktu untuk membacanya yo diwoco biar ilmunya tambah Oke, okay, Alhamdulillah itu sekilas pandangannya Arthur Schopenhauer. Minggu depan kita pungkasi dengan sartre. Dari saya sekian, setelah ini kita sholat goib sebentar untuk sahabat kita Mbak Ria Fitriani. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.